Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya, Bambang Sripno. Masih setia untuk belajar bersama berbagai ilmu sederhana, semoga bermanfaat. Kali ini kita akan belajar bersama-sama, yaitu Sinau Basa Jawa Bab Ukara Tanduk. Ukara Tanduk yang bahasa Indonesia sama saja dengan kalimat aktif. Mari kita mulai untuk belajar bersama ukara tanduk. Ukara tanduk yaiku ukara kang wasesane nggunakake tembung griya tanduk lan oleh ater-ater anuswara en, em, eng, nye. Yen ing basa Indonesia, ukara tanduk diarani ukara kalimat aktif. Di bahasa Indonesia, ukara tanduk sama dengan kalimat aktif. Saya ulangi, ukara tanduk yaitu ukara kang waseso. Waseso, nek ning bahasa Indonesia padha karo predikat, nggunakake tembung kriya. Kriya itu kata kerja, lan oleh ater-ater imbuhan aniswara yang menggunakan diawali dengan en, em, eng, nya. Cirine ukara tanduk yaiku siji, jejere utawa subjek ngelakoni pegawian, intine ngelakoni pegawian. Loro, waseso utawa predikat nggunakake tembung kriya kata kerja tanduk lan oleh ater-ater anuswara en, em, eng, nya. Telu, lesane, lesan utawa objek dikenani pegawian. Ukara tanduk ana loro. Cacahe ukara tanduk loro, siji. Ukara tanduk mawa lesan. Ing basa Indonesia diarani kalimat transitif. Mawa iku nganggo. Dadi ukara tanduk mawa lesan. Loro, ukara tanduk tanpa lesan, tidak menggunakan lesan, tanpa objek. Ing bahasa Indonesia diarani kalimat intransitif. Jadi sing siji menggunakan objek, sing siji ini tanpa objek. Contohnya ukara tanduk mawa lesan. Ukara tanduk sing nganggo lesan. Siti tuku buku. Siti tuku buku. Yang diurekno, Siti dadi jejer, tuku waseso. Nah, umpama iki Siti tuku tanpa iki, kira-kira ukara iku wis jangkep apa durung? Siti tuku. Tuku apa? Nah, kan durung jangkep. Mula kuwi kudu mbutuhke utawa nganggo lesan. Yaiku buku. Dadi bukune dadi lesan. Nah, dadi Siti tuku buku. Lah nek trimo Siti tuku durung jangkep ukarane. Mudeng nggih? Dadi butuh kelesan menggunakan objek. Ben paham iki contohnya loro. Ibu nandur pari. Ibu nandur. Ibu nandur apa? Kan butuh lesan. Nandur jagung, nandur pari. Jadi ini membutuhkan objek. Ibu nandur. Ibu dadi jejer, nandur waseso, pari lesan. Contoh telu, Fatimah maca buku ing perpus. Fatimah maca buku ing perpus. Nah, Fatimah jejer maca waseso buku lesan
ing perpus katerangan. Dadi ana tambahane ing perpus katerangan. Contohnya ukara tanduk tanpa lisan. Ukara tanduk sing ora nganggo objek. Siji, alif guyu. Alif guyu, alif dadi jejer. Dadi alif dadi jejer lan guyu dadi wasisa. Ning kene tanpa ana objeke, tanpa ana lisane. Wis jelas ukara iki. Alif guyu. Dadi ora usah mbutuhke lisan. Contoh ukara tanduk tanpa lisan. Loro. Adik sinau. Adik sinau. Adik dadi jejer. Sinau waseso. Ning kene ora usah mbutuhke lisan. Contoh telu. Ahmad nangis amarga duwite ilang. Ahmad nangis amarga duwite ilang. Ahmad dadi jejer nangis waseso. Sakjane Ahmad nangis iku wis jelas. Ora usah ana lesane, wis jelas. Dene iki wis jelas maneh diwene. Amarga duwite ilang. Amarga duwite ilang kuwi dadi katerangan. Seperti itu yang bisa saya sampaikan dalam pelajaran ukara tanduk. Semoga bermanfaat. Jangan lupa ikuti terus video kami, yaitu belajar bersama berbagai ilmu sederhana. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.